Saya Pendeta Yu sang dari Gereja Changsin. Melanjutkan minggu lalu, hari ini kita akan memulai sesi kedua kita tentang kitab Filipi. Filipi pasal 2 dimulai dengan Yesus, teladan warga kerajaan surga dan penyelamat kita. Kitab ini berisi tentang bagaimana orang percaya harus hidup di dunia. Kemudian, dengan memperkenalkan Timotius dan Epafroditus yang meneladani Yesus Kristus, Kitab ini menunjukkan bahwa hidup berpusat pada Yesus Kristus tidak hanya ideal, tetapi juga sangat mungkin untuk kita lakukan dalam hidup kita. Saya rasa ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Saat masuk ke pasal 2, kita harus mengingat firman di pasal 1 ayat 27 yang mengatakan, "Kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa" berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Di bagian awal pasal 2 dikatakan, "Jadi, karena di dalam Kristus ada nasihat, penghiburan dan sebagainya, lalu hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Ini bukan berbicara tentang hal yang baru, tetapi menjelaskan secara rinci tentang kehidupan yang layak sebagai warga kerajaan surga yang disebutkan di pasal 1 ayat yang ke-27. Di ayat 3 dan 4 dikatakan seperti ini. Ayat 3, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Inilah kasih dan nasihat dalam Kristus yang muncul di ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan saat kita mencari kesatuan dengan persekutuan Roh Kudus, hal itu ditunjukkan melalui kerendahan hati. Kalau begitu, kita perlu memahami bagian kerendahan hati ini. Kerendahan hati memiliki dua sisi. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya, yaitu di hadapan Tuhan dan dalam hubungan dengan manusia. Kerendahan hati di sisi hubungan dengan Tuhan adalah mendengar, menaati, dan bersandar pada Firman Tuhan serta berdoa. Jika kita menanggapi Firman Tuhan, buah kita akan terlihat bagi orang di kanan kiri kita. Buah kita akan terlihat baik bagi orang yang percaya Yesus ataupun yang tidak percaya Yesus. Saat kita berkata bahwa kita percaya dan melayani Yesus Kristus, pelayanan di dalam Yesus membuat kita tunduk di hadapan Tuhan dan melayani orang di kiri kanan kita. Jadi, ini adalah sisi yang sangat penting dalam firman tentang kerendahan hati. Hal pertama yang dikatakan adalah. Penilaian tentang orang lain ini adalah tentang bagaimana kita melihat orang lain. Menariknya, kata "kerendahan hati" di dalam bahasa Yunani adalah gabungan dari kata "berpikir" dan "kata rendah". Artinya adalah "berpikir rendah", yaitu tidak menilai tinggi diri sendiri. Hasilnya, kerendahan hati. Muncul dari pemikiran dan tindakan yang menyatakan bahwa diri kita lebih rendah dibandingkan dengan orang lain. Jadi, apa hasilnya jika kita rendah hati di hadapan Tuhan? Kita berada di bawah Tuhan, dan jika kita rendah hati di hadapan manusia, kita akan melayani orang itu dan membantunya. Bagaimanapun caranya. Salah satu ungkapan yang tidak bisa kita dengar adalah orang lain lebih berharga dari saya. Kita tidak pernah mendengar maupun mengatakan hal ini. Dalam gambar ini, jika saya besar, orang lain di sekitar saya terlihat kecil. Saya akan mengabaikan dan menghina mereka, dan saya akan merasa bahwa saya tidak perlu melayani mereka. Tetapi sebaliknya, jika saya rendah, jika saya mengecil, orang lain menjadi besar. Jadi, saya akan berhati-hati dalam bicara dan bertindak. Segalanya akan berubah. Kira-kira bagaimanakah Yesus melihat kita? Kedatangan Yesus ke dunia ditulis di pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bicara soal kerendahan hati, pasal 1 ayat 27 mengatakan, "Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus." Inti dari Injil Kristus adalah Yesus. Berarti hati Yesus bisa juga menjadi hati kita yang percaya kepadanya. Dan Tuhan memutuskan untuk memberikan hati itu pada kita melalui karunia Injil. Pikirkanlah kerendahan hati Yesus. Tadi kita membahas tentang dua sisi kerendahan hati, yaitu di hadapan Tuhan dan dalam hubungan dengan manusia. Tetapi Yesus adalah Allah, Dia setara dengan Allah. Meski setara dengan Allah, Yesus merendahkan dirinya tanpa batas. Tuhan datang ke dunia dengan rupa manusia dan hamba yang diciptakannya. Mari kita lihat manusia melalui sudut pandang Allah. Bapa harusnya manusia tidak layak untuk dikasihi dan diselamatkan. Semua manusia adalah pendosa, fasik, dan menjadi musuh Tuhan. Tetapi Bapa mengirim Yesus untuk menyelamatkan manusia. Berarti, dia menganggap manusia itu besar dan luar biasa dan harus diselamatkan. Jadi, Yesus mencurahkan seluruh waktu, tenaga, dan dan kehidupannya bagi kita manusia. Hal ini diringkas dalam pasal 2 ayat 6 sampai ayat 8. Walaupun dalam rupa Allah, maksudnya adalah setara dengan Allah. Ada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah 100% Allah, Allah Anak adalah 100% Allah dan Allah Roh Kudus adalah 100% Allah. Yesus yang adalah 100% setara dengan Allah tidak melepaskan ketuhanannya, melainkan menyembunyikan ketuhanannya dan turun ke bumi dalam rupa seorang hamba, dan merendahkan dirinya. Titik terendahnya adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Kita dapat melihat hal yang harus kita tiru dari Yesus dalam tiga tahap: tahap pertama dan kedua. Adalah hal yang Yesus lakukan. Lalu, tahap ketiga adalah bagaimana reaksi Bapa terhadap hal yang Tuhan Yesus lakukan. Seorang yang setara dengan Allah, lahir dari tubuh Maria, seturut perintah Bapa, dan dilahirkan dalam keluarga pendosa. Setelah diperlakukan, layaknya seorang pendosa dan hidup dalam penderitaan, akhirnya. Dia mempersembahkan diri sebagai korban bagi Allah di kayu salib, dalam ketaatan yang sempurna. Kehidupan Yesus direndahkan dan terus direndahkan sampai mati di kayu salib. Kehidupan Yesus dimulai dengan kerendahan hati dan semakin direndahkan dengan kematiannya di kayu salib. Karena itu, Allah. Meninggikan Yesus di atas segala nama, jadi semua manusia di atas bumi dan di bawah bumi, dan dimanapun harus bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus yang kita percaya adalah pribadi yang demikian, kita mengikuti jejak kerendahan hatinya selangkah demi selangkah. Apa yang terjadi jika kita mengikuti Yesus? Pada akhirnya, kita akan melayani orang lain, kita akan memberi keuntungan bagi orang lain, bukan kepentingan atau pendapat kita yang didahulukan, melainkan manfaat dan gunanya bagi orang lain. Hal ini kita temukan dan kita lihat di dalam diri Tuhan Yesus Kristus kita juga sungguh menerima kuasa Injil dari Yesus Kristus dan hidup di dalam kuasa itu. Nah, selanjutnya, saat kita hidup dengan kerendahan hati Yesus Kristus, bagaimana seharusnya penampilan kita di dunia? Ini bisa dilihat di pasal 2 ayat yang ke-12, di mana kerendahan hati harus diwujudkan dengan mengerjakan keselamatan kita, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita perlu membaca ayat ini bersama-sama, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah-lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya." Yang paling mengejutkan dari ayat ini adalah: "Ungkapan 'Kerjakanlah keselamatanmu' keselamatan adalah hal yang kita terima, tetapi jika dikatakan 'Kerjakanlah keselamatanmu', bukankah itu berarti kita harus berupaya secara aktif dan berkontribusi untuk keselamatan? Mungkin kita berpikir seperti itu, tetapi sebenarnya tidak demikian. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar." Karena Tuhan sedang mengerjakan keselamatan ini di dalam kita, jadi kita harus mentaati pekerjaan Tuhan di dalam kita. Karena itu, ayat ini berkata, "Kamu senantiasa taat." Ini karena ekspresi iman muncul dalam bentuk ketaatan. Pertama, mengerjakan keselamatan adalah menanggapi pekerjaan Roh Kudus di dalam kita, yang mengubah kita menjadi serupa dengan... Tuhan Yesus Kristus ini adalah bagian yang perlu untuk kita ingat. Kita mengerjakan keselamatan kita, tetapi di dalam diri kita, alasan dan dasarnya telah dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Di dalam kita yang dimaksud di sini adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus memimpin dari depan dan melakukan dua hal. Yang pertama adalah merubah kemauan kita. Dia membangkitkan kerelaan kita. Kedua, Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan kemauan itu. Biasanya ada dua masalah yang bisa muncul: entah kita memiliki kemauan tapi tidak memiliki kemampuan melakukannya, atau kita memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kemauan. Allah, Roh Kudus, menyelesaikan dua masalah ini di dalam diri kita. Jadi, pekerjaan keselamatan yang harus dilakukan orang percaya adalah menanggapi pekerjaan Roh Kudus. Itu saya akan menguraikan hal ini dan menunjukkan kesalahpahaman kita tentang keselamatan. Jika ditanya, "Apa arti keselamatan?" banyak orang yang menjawab, "Masuk surga ketika meninggal." Lalu saya menjawab, "Jika keselamatan artinya masuk surga saat meninggal, berarti Anda belum menerima keselamatan itu." Bisa saja kita menganggap tiket atau sertifikat untuk masuk ke surga, tapi keselamatan bukanlah suatu benda yang kita terima, melainkan perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Jadi, jika Anda ingat ada tiga atau empat hal, yaitu perubahan identitas, karakter, pemikiran, dan juga perilaku, jadi. Yesus adalah standarnya. Identitas Yesus adalah anak Allah dan pribadi yang benar, jadi itu akan menjadi identitas kita juga sebagai orang Kristen. Keselamatan adalah saat karakter dan pemikiran Yesus menjadi pemikiran kita, dan hidup kita berubah menjadi seperti kehidupan Yesus. Jika diminta mengungkapkan keselamatan dalam kalimat, kebanyakan orang berkata, "Aku telah diselamatkan." Aku telah diselamatkan. Kalimat ini mengandung arti bahwa keselamatan itu telah selesai. Yang harus kita ingat adalah saat kita percaya pada Yesus, keselamatan itu baru dimulai, bukannya sudah selesai. Keselamatan itu hampir seperti kelahiran seorang anak. Jika seorang anak lahir dari rahim ibunya, lalu berkata, "Ah, sudah selesai." Aku akan hidup sesuka hatiku. Dia pasti akan mati. Arti keselamatan adalah dilahirkan sebagai orang yang hidup seperti Yesus, dipelihara oleh kasih Yesus Kristus, dan berubah menjadi serupa dengan Yesus dengan cara terus makan dan minum Firman Tuhan. Jadi, kalimat yang tepat untuk mengungkapkan keselamatan adalah: "Aku atau kamu sedang diselamatkan. Keselamatanku telah dimulai." Jika kita memahami konsep ini kita bisa memahami firman dari pasal 2 ayat 12 yaitu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lebih jauh lagi, keselamatan adalah proses pemulihan manusia yang telah jatuh karena dosa Adam kembali menjadi segambar dengan Allah. Hidup menurut gambar Allah adalah kemuliaan dan kehormatan bagi manusia, tetapi manusia meninggalkannya. Saat kita kembali segambar dengan Tuhan, pikiran, perasaan dan tindakan kita akan mengikuti Dia. Itu berarti seluruh rencana kita juga mengikuti Tuhan. Jadi, Yesus akan menunjukkan segala yang terbaik bagi kita. Yesus berkata, "Demikian, aku tidak melakukan kehendakku sendiri. Aku hanya melakukan apa yang Bapa perintahkan." dan hanya mengatakan apa yang Bapa katakan. Karena itu, kita bisa melihat Allah Bapa dalam diri Yesus dan pekerjaan yang Yesus lakukan. Dan melalui anak Allah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, gambar Allah diwujudkan dalam kita sebagai anak-anaknya. Itulah yang dimaksud dengan kembali menjadi segambar dengan Allah. Yesus adalah gambar Allah. Adam juga segambar dengan Allah. Tetapi karena dia kehilangan citra Allah itu, semua keturunannya hidup menyimpang dan tidak segambar dengan Tuhan. Pemulihan gambar Allah dalam diri kita dimulai dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat Tuhan datang kembali dan keselamatan kita telah selesai, diri kita bahkan tubuh kita akan menjadi serupa dengan Yesus 100%. Namun ada hal yang harus kita telah kembali, di dalam bagian ini ada awal keselamatan, pengerjaan keselamatan dan penyelesaian keselamatan. Keselamatannya tetap sama, bukan berarti ada keselamatan pertama, kedua dan ketiga, tetapi konsep keselamatan adalah seperti seorang anak yang lahir, bertumbuh dan kemudian menjadi dewasa. Seperti kelahiran seorang anak, bagian awal dari keselamatan tidak dilakukan oleh kita, tetapi oleh Tuhan. Ada orang yang datang dan menyampaikan firman Tuhan pada kita. Saat itu, Roh Kudus memasukkan firman Tuhan pada kita dan membuat kita dilahirkan kembali, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat itu, peran kita sepenuhnya pasif; tidak ada yang kita lakukan. Saat dilahirkan, kita tidak perlu berusaha mengelupas kulit atau keluar dari telur. Jadi, ini adalah 100% pekerjaan Tuhan dan 0% usaha kita. Yang mengejutkan, tahap penyelesaian keselamatan juga merupakan 100% pekerjaan Tuhan. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kita tidak dapat mengubah tubuh kita menjadi seperti tubuh Yesus yang mulia. Namun, bagian pengerjaan keselamatan perlu diperhatikan Proses pengerjaan keselamatan adalah 100% pekerjaan Roh Kudus dan kita harus berusaha secara aktif 100% untuk menanggapi pekerjaan Roh Kudus ini. Lihatlah, tahap awal keselamatan dikerjakan oleh Tuhan. Ini tidak membutuhkan proses yang lama, melainkan terjadi seketika. Penyelesaian keselamatan pun akan terjadi seketika saat Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi pengerjaan keselamatan merupakan proses yang panjang, seperti proses pertumbuhan seorang anak dari lahir hingga dia menjadi dewasa. Luar biasanya adalah Allah Roh Kudus memimpin kita dalam setiap proses ini, dan keselamatan itu bisa kita capai dengan menanggapi pimpinan Allah Roh Kudus itu. Dalam keluarga, biasanya setelah anak dilahirkan, dia dikasihi dan diasuh oleh ayah ibunya. Lalu kemudian dia dididik tentang agama dan tentang kehidupan bermasyarakat. Ini semua tidak terprogram dengan sendirinya, melainkan diprogram oleh orang tuanya. Demikian juga keselamatan tersebut dikerjakan satu persatu dengan program Roh Kudus, bukan kita yang melakukannya, melainkan Allah yang mengerjakannya. Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita itu berarti Yesus yang bekerja di dalam diri kita, dan Allah Bapa yang bekerja di dalam kita. Karena itu, tidak ada kehidupan yang lebih berarti, lebih dinamis, dan lebih menggairahkan daripada hal ini tampilan orang percaya yang mengerjakan keselamatan mereka di mata dunia ditunjukkan dari ayat selanjutnya dalam kitab Filipi Pasal yang kedua. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Saat mengerjakan keselamatan, akhirnya kita akan menjadi anak Tuhan yang dewasa. Dan saat dunia melihat kita, mereka akan berpikir, "Wah, dia ini adalah anak Tuhan, dia adalah putra Tuhan, dia adalah putri Tuhan." Saat menganalisis hal ini dalam bahasa asli Yunani, yang menarik adalah kata "Alfa". Ada tiga alfa di sini. Di dalam bahasa Inggris ditulis sebagai huruf A, tetapi dalam bahasa Yunani disebut alfa. Anak Tuhan diubahkan menjadi orang yang tidak bercela dalam menjalankan perintah Tuhan. Tidak bercela dalam menjalankan perintah Tuhan berarti tidak melakukan apa yang Tuhan larang dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, hubungan dengan dunia. Yaitu tidak bernoda, ini juga alfa. Murni atau tidak bernoda berarti kita hidup seperti Yesus yang tidak bercampur dan berkompromi dengan dunia. Ini tercermin dalam kerelaan kita untuk berkorban dan menderita demi pemberitaan firman Tuhan. Di bagian hubungan dengan sosok Yesus ini, huruf A atau alfa juga muncul tidak bercacat dan tidak bercela. Selama Yesus hidup di dunia ini, dia tidak memiliki kekurangan baik dalam hal moral maupun dalam perbuatan-perbuatannya. Jika melihat isi firman Tuhan, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Yesus hidup di dunia ini. Yesus dikritik karena tindakan murid-muridnya, bukan tindakannya sendiri. Jadi, Isi pelajaran hari ini dapat dirangkum seperti ini: Yesus hidup di dunia, tetapi Dia tidak menyatu dengan dunia. Dia bukan terisolasi dari dunia, melainkan Yesus berbeda dengan dunia. Saat kita hidup dengan citra Tuhan Yesus di dunia ini, orang akan berpikir, "Wah, Dia adalah Anak Tuhan." Jadi bagaimana hal ini bisa terwujud? Asal kita mengerjakan keselamatan dengan karya Roh Kudus, kita akan hidup sebagai anak Allah yang berbeda dari dunia ini. Untuk mencapai hidup yang demikian, kita harus berpegang kepada firman kehidupan. Di dalam ayat 16 dikatakan, "Sambil berpegang pada firman kehidupan, ini berarti kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan dan tidak melepaskannya. Dan di bagian terakhir, kita akan membahas tentang dua orang yang meneladani Yesus, salah satunya adalah Timotius. Di Kitab Timotius, Paulus menilai dan menjelaskannya secara luar biasa. Orang lain mengejar kepentingannya sendiri, tetapi Timotius mengurus pekerjaan Paulus dan para jemaat bukan pekerjaannya sendiri. Selanjutnya, Paulus juga mengatakan bahwa dia melayani Paulus seperti seorang anak melayani bapaknya. Inilah citra Yesus dan seperti inilah sosok Paulus yang hidup dengan meneladani dan memegang teguh citra Tuhan Yesus. Hal ini juga dilakukan oleh Epafroditus. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah Sebutan yang digunakan pada Epafroditus sangatlah beragam. Paulus menyebutnya "Saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani Aku dalam keperluanku." Kesimpulan dari pelayanan Epafroditus bagi gereja di Filipi adalah dia melayani tanpa mengurus dirinya sendiri sampai hampir mati karena sakit. Siapa yang ada di dalam diri Epafroditus itu adalah citra Tuhan Yesus. Citra Tuhan Yesus ada di dalam Paulus di pasal 1 dan citra Tuhan Yesus itu juga muncul di dalam jemaat di gereja yang ada di Filipi. Jika kita merangkum keseluruhan pelajaran hari ini, kita dapat memetik beberapa hal. Apakah yang sebenarnya kita cari? Kita perlu berpikir, haruskah kita membuang kemuliaan yang sia-sia dan mempertaruhkan hidup kita untuk meneladani Tuhan Yesus? Lalu, pertanyaan kedua: sebagai anak Tuhan, apakah kita sungguh menjalani hidup yang berbeda dengan dunia ini? Jika kita mengerjakan keselamatan, kita akan tampil berbeda dengan dunia, sehingga kita akan dipuji. Ah! Dia adalah orang yang percaya pada Yesus. Dia adalah Anak Allah, saudara Yesus. Dan jika ada jemaat Tuhan di sekitar kita yang hidup seperti Timotius, Epafroditus, atau Paulus, kita harus berpikir: "Aku harus berkawan dengan mereka, atau aku harus hidup seperti mereka." Jika demikian, alangkah indahnya gereja, dunia pun akan senang melihat orang Kristen. Sesi hari ini akan saya akhiri sampai di sini, minggu depan. Kita akan beralih ke sesi ketiga. Kita akan membahas tentang Paulus yang mengenal, menikmati, dan memberitakan tentang Yesus sambil bermegah dan bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih.